Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyamah salin. Sayyidina Muhammad wa ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat-nikmat yang lain mungkin tidak diberikan pada orang-orang lain, ya. Maka kita ucapkan alhamdulillah hirobil alamin. Bapak Ibu sekalian, saya malam hari ini mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi tugas kami, yaitu mengikuti grup cerdas Jatim. Yang mana nanti tugas saya akan saya kumpulkan sebagai tugas yang pertama. Lalu yang akan kami sampaikan Bapak Ibu, yaitu malam hari nanti saya sampaikan kepengurusan MGMP Kimia Kabupaten Madiun. Ini kami sampaikan berupa hanya coba bentar ya. Ini susunan pengurus MGMP Kabupaten Madiun periode 2018-2021. Ketuanya saya sendiri, sekretarisnya Bapak Khairul Anam S.Pd., bendaranya Bu Noriani. Kemudian Bapak Ibu, kami memiliki program, program kegiatan MGMP tahun pelajaran 2020 sampai 2021 nanti. Yang pertama yang saya untuk semester 1 nanti, itu yang semester 1. Karena kegiatan KBM nanti tatap mukanya dengan siswa langsung itu mungkin diawali tahun bulan Januari tahun 2021. Dan nanti kegiatan KBM sudah kita mulai bulan Juli, maka otomatis selama semester 1 ini nanti kita kegiatannya menggunakan daring. Maka kegiatan-kegiatan MGMP nanti akan saya utamakan kaitannya dengan pembelajaran dengan menggunakan online, Maka ini untuk kegiatan, banyak bersani. Kegiatan yang pertama pembuatan akun pembelajaran berbasis online. Nah, ini tujuannya adalah agar guru dapat menyampaikan materi pembelajaran dari rumah. Nah, nanti kita laksanakan bulan Juli, tempatnya daring Bu nanti. Jadi nanti mungkin kita mengundang narasumber, ada teman kita yang hebat di dunia IT yaitu Bapak Ani, mungkin beliaunya dapat menyampaikan semua apa yang saya rencanakan nanti. Karena sifatnya daring, mungkin dia bersedia karena bisa di rumah saja. Itu yang pertama. Kegiatan yang kedua, kegiatan kedua, pembuatan akun penilaian online. Pembuatan akun penilaian online. Ini nanti yang saya maksud adalah membuat soal Bapak Ibu. Membuat soal yang menggunakan online. Nah, mungkin dengan menggunakan puisi atau melalui Google Prompt dan sebagainya itu pembuatan akun penilaian puisi itu mudah, kita bisa membuat soalnya dengan mudah, kita sampaikan ke anak-anak juga mudah, koreksinya langsung, nilainya juga sudah langsung bisa kita ambil, kita unduh, sekaligus untuk membuat analisis ulangan sangat nyaman karena dengan puisi itu lengkap semuanya. Nanti kita laksanakan bulan Agustus. Bulan Agustus. Tetap daring kita nih. Kemudian yang berikutnya nomor 3, pembuatan akun daftar hadir siswa online. Jadi ini pembuatan akun daftar hadir siswa online. Ini agar guru memantau keikutsertaan siswa dalam pembelajaran nanti. Jadi anak-anak nanti pada waktu kita menyampaikan meeting seperti ini, anak-anak harus ikut.
harus ikut kita sodorkan gabah hadir. Anak-anak anti login linknya kita berikan, linknya kita berikan. Kemudian anak-anak masuk link dan mengisi semua perangkat yang ada di situ, mungkin dengan suhu atau mungkin yang lain. Nah, ini wajib kita mengadakan pemantauan kehadiran keikutsertaan anak-anak dengan menggunakan daftar hadir. Dan nanti kita rencanakan bulan Agustus, ya tetap nanti daring. Narasumbernya bisa Pak Anim atau mungkin bisa teman-teman yang lain nanti yang kita konfirmasi sanggup membuat akun. Seperti Bu Eni itu bisa, saya yakin. Bu Eni itu membuat daftar hadir itu saya yakin bisa. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yaitu pengembangan pembuatan akun-akun lainnya yang bermanfaat dalam pembelajaran. Jadi karena ini semuanya serba online Bapak Ibu, serba online, maka Bapak Ibu harus mengikuti, harus mengikuti perkembangan IT. Karena di dengan IT itu banyak sekali akun-akun yang ditawarkan di sana untuk mempermudah pembelajaran kita. Nah, ini kalau mungkin yang ini sudah punya tapi yang itu belum punya dan itu nyaman dipakai, hendaknya semuanya kita bisa nanti. Ya, jadi agar guru semakin menguasai proses pembelajaran dengan berbasis online. Jadi mungkin seperti ini kan Webex tuh ya. Jadi aplikasi Webex Meeting Room. Nah, ini mungkin ada kelemahan, ya mungkin ada akun yang lain yang mungkin lebih mudah untuk bisa kita gunakan. Dan nanti kita sampaikan September sampai November. Nah, nanti bagaimana kalau seandainya pandemi COVID sudah selesai? Nah, tetap bermanfaat Bapak Ibu, ya. Jadi sekalipun nanti kita sudah tatap muka ya dengan anak-anak, tapi pembelajaran online tetap sangat membantu kita, ya. Nah, nanti saya harapkan Bapak Ibu semuanya proaktif dengan program saya ini, dan saya minta dukungannya Bapak Ibu semuanya, ya, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan, ya. Mohon maaf ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.